juga bisa membuat beberapa keputusan. Karena kesempitan waktu, saya mohon maaf sekali lagi kalau untuk tidak bisa menjawab satu persatu. Jangan suruh Ferry, jangan suruh dinas, jangan suruh apa yang kita usulkan dilakukan harus dilakukan verifikasi oleh dinas. Kita ini lembaga tinggi negara, wakil rakyat. Kita yang menentukan anggaran di Indonesia ini. Bagaimana kepala dinas bisa memverifikasi data yang kita berikan? Anda sebagai kepala kementerian mau nggak diverifikasi sama dinas? Teman-teman, saya berikan kesempatan 10 menit Mas Menteri mungkin untuk bisa menjawab paparan anggota. Saya persilakan Mas Menteri. Terima kasih Bapak Pimpinan, terima kasih Ibu Bapak anggota Komisi 10 untuk berbagai masukannya. Tadi saya mencatat beberapa poin dan sepertinya mayoritas adalah masukan yang berhubungan dengan anggaran kami di tahun 2025. Seperti yang disebut tadi sama Kang Dede, kita akan melalui pendalaman ya Pak, lewat RDP, di mana semua pertanyaan-pertanyaan tersebut akan bisa dijawab secara mendetail, didiskusikan, dan juga bisa membuat beberapa keputusan. Kesempitan waktu, saya mohon maaf sekali lagi kalau untuk tidak bisa menjawab satu persatu jawabannya, tapi tentunya baik secara tertulis ataupun di RDP akan pasti kami address setiap isu yang diangkat. Sekali lagi mungkin demikian dari kami. Terima kasih, saya kembalikan ke meja pimpinan. Baik, terima kasih. Jadi kawan-kawan yang kami hormati, memang beliau ini sangat memperhatikan ada menteri berikutnya yang akan rapat dengan kita, sehingga nanti akan dilakukan pendalaman di dalam RDP 2 hari 2 malam. Ya, belum, nanti ditentukan. Di situ Ibu Anita bisa mengeluarkan semua pikiran-pikirannya. Ya. Untuk itu saya minta bantuan Ibu Agustina untuk membacakan kesimpulan. Sementara saya pamit duluan karena mengejar tiket pesawat, Pak. Terima kasih.